أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم أما بعد، فإخوان المسلمين والمسلمات يا رحمة الله سكريان، terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur dan usia kita sehingga ke saat dan ke hari ini sudah masuk ke hari yang kelima bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Sedia maklum tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmat Allah sekalian, apabila masuk saja bulan Ramadan, sudah pasti fadilan-fadilan Ramadan, ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengannya sering diulang-ulang supaya menimbulkan rasa keimanan, ketakwaan, rasa gairah, rasa syukur dan berbagai-bagai lagi. Kerana inilah manusia yang sering lupa, perlu selalu diingatkan. Maka insyaAllah pihak masjid pun sudah mengaturkan kuliah-kuliah zuhurnya. Jadi insyaAllah kita mengambil manfaat untuk sedikit sebanyak murojaah, ulang kaji dan juga saling ingat-mengingat antara satu sama lain. Yang pertama-tamanya berdasarkan kepada ayat yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa syahrul ramadan, bulan ramadan, unzila fihi, telah diturunkan padanya alquran. Makna ketahuilah kita bahawa bulan ramadan ini syahrul siyam wal qiyam, bulan puasa dan bulan qiyam tarawih, menghidupkan malam. Dan dalam masa yang sama juga kita tahu bahawa Ramadan juga adalah syahrul al-Quran, syahrul Quran, syahrul siyam wa qiyam wa Quran, yang kita usahakan. Kerana di situlah maknanya Allah Subhanahu wa taala memperlipatkan, digandakan pahala amal-amal yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Kalau bukan sekarang, bila lagi untuk kita merebut peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu iza jaa ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila tibanya saja bulan Ramadan, masya-Allah, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu syurga dibuka. Kan? Dengan rahmatnya, dengan barakahnya, memanggil-manggil, menyeru-nyeru kita sebagai umat Islam untuk melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya, untuk melayakkan diri kita ini memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu-pintunya yang dibuka, ataupun melalui pintu khusus untuk orang yang berpuasa ini, iaitu pintu Ar-Rayyan yang disebut dalam hadis. Wa ghuliqat abwaabul nar, dan ditutup rapat pintu-pintu neraka. Jadi tak tahulah kumpul ada juga yang cuba-cuba nak buka pintu neraka ni. Tetapi telah diisytiharkan bahawa sepatutnya bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka itu tertutup rapat. Tapi kalau ada juga yang terbuka tu, itu maknanya ada benda yang tak kena. Wasufidatil syayatin, begitu juga syaitan ini telah diikat, telah dipenjara, dibelenggu. Apa lagi kan? Walaupun secara kinayah, secara majazi ataupun secara hakiki, maknanya kita tahulah syaitan ini secara kinayahnya ke, secara majazinya ataupun hakikinya, maksudnya pada bulan Ramadan ini tidak mampu untuk bermaharaja, tidak lagi mampu untuk
untuk menggoda dan juga memperdayakan manusia seperti pada bulan-bulan yang lain. Tapi maknanya, kalau ada orang tanya, apa ustaz kata syaitan semua diikat, iblis dibelenggu, tapi kenapa masih lagi ada orang yang buat jahat? Jadi dengan arti kata lain bahawa itu maksudnya diri dia sendirilah yang jahat. Kan syaitan iblis semuanya diikat, tapi kalau dia buat jahat juga, maknanya memang diri dia sendiri yang jahat sebenarnya, yang tidak dididik, yang tidak ditarbiah, sehingga sudah sampai bulan Ramadan pun masih lagi buas, masih lagi ganas, liar, sehingga melakukan perkara-perkara yang mungkar, yang sepatutnya dengan penuh barokah bulan puasa apa semua ni, sepatutnya tidak adalah gejala-gejala negatif yang mungkar, yang maksiat, tetapi masih juga berlaku. Itu menunjukkan dia tidak cukup ditarbiah nafsunya yang masih bergelut. Itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Seterusnya kita juga diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan seruan ini, nida ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, kerana sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman sahaja yang akan menyahut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala sebegini. Ini pun saya tak tahulah, kalaulah dah diseru, dah diminta, dah digesa, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan, difardukan, telah termaktub tentang keferduan puasa itu, tiba-tiba dia buat dia juga, dia buat tak dengar seruan Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu dipersoalkan ialah sejauh manakah keimanan dia, keimanan dia. Kalau dia betul-betul beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, maknanya dia akan istijabah, menjawab seruan tersebut, akur, tunduk, patuh melaksanakan tuntutan kewajiban berpuasa itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya keferduan ataupun kewajiban puasa ini sebenarnya bukan hanya pada kita. Sebaliknya, ia telah diferdukan juga kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama sebagaimana kutiba alaikum min qablikum, sebagaimana juga difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Jadi ini pun sudah membuktikan kepada kita bahawa ibadah puasa ini yang lain daripada rukun-rukun Islam ataupun ibadah-ibadah yang lain sudah tentu mempunyai keistimewaan yang tersendiri, ataupun sesuatu ibadah, suatu instrumen, mekanisme yang telah terbukti, tested, mampu menjadikan manusia itu menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat tersebut dengan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ternyata bahawa puasa ini yang lain daripada yang lain telah teruji, terbukti mampu meningkatkan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, secara umumnya alhamdulillah kita melihat masyarakat kita sudah semakin baik pemahamannya terhadap kewajiban berpuasa ini. Agak-agaknya dah tak banyak lakukan dengan usaha-usaha pihak-pihak tertentu menguatkuasakan larangan, membuka restoran, gerai pagi-pagi, tengah hari buka apa-apa kan. Begitu juga tindakan-tindakan yang tak puasa ditangkap masuk dalam van mayat bagi dia sedar sikit. Alhamdulillah, kita merasakan itu antara usaha-usaha yang perlu diteruskan sebagai ingatan dan juga gesaan kepada orang-orang Islam untuk melakukan ibadah puasa. Walau bagaimanapun, saya ingin membawa perhatian tuan-tuan sekalian tentang selain daripada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam dengan sirah yang hampir
hampir serupa dalam surah yang sama, yaitu surah Al-Baqarah, bahawa di sana ada juga arahan-arahan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Taala yang mewajibkan untuk kita melakukan perkara yang sama. Bukan sahaja tentang kewajiban puasa, tetapi di sana juga ada kewajiban yang berhubung dengan persoalan al-qisas. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, al-hurru bil hurru, sehinggalah akhirnya itu. Nah, itu satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 178. Kemudian di sana ada juga ayat daripada surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan harta pusaka. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf, ayat 180. Dan kemudian ayat 216 dalam surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan silah, gaya bahasa, uslub yang sama, kutiba alaikumul qital. Jadi paling tidak kita melihat secara ringkas ini bahawa selain daripada keperluan berpuasa, kutiba alaikumus siyam dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Taala juga menggunakan gaya bahasa yang sama mewajibkan tentang pelaksanaan hukuman qisas dalam hukum hudud ataupun jinayah. Ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Begitu juga dalam hal-hal harta pusaka, Allah Subhanahu wa Taala juga menyatakan kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut, yang berkaitan itu. Dan kemudian Allah juga menyatakan tentang kewajiban al-jihad, al-qital, kutiba alaikumul qital. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa inilah yang sepatutnya kita faham tentang agama Allah Subhanahu wa Taala ini secara syumul. Dan jangan sahaja kita melihat ataupun kita akur, kita taat, kita patuh tentang kewajiban berpuasa sebagaimana ayat yang menyatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, tetapi sepatutnya kita juga harus akur, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Taala dalam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan al-qisas, yang berkaitan dengan al-qital, yang berkaitan dengan harta pusaka. Jadi kefahaman inilah yang seharusnya kita perlu bina, yang menunjukkan tentang kesyumulan tentang Islam ini secara komprehensif dan secara kolektifnya begitu, tanpa menjuzuk-juzukkan, tanpa menceraitanggalkan antara bahagian Islam dengan bahagian Islam yang lain. Jadi ini kefahaman yang harus kita bina. Selain daripada kita terus meningkatkan kefahaman amalan ibadah puasa yang merupakan rukun di dalam Islam, dan alhamdulillah pemahaman umat Islam pun semakin hari semakin baik, walaupun kita tahu biasanya di awal minggu, di awal bulan Ramadan ini penuhlah masjid dan surau sampai melempahkan uang, sampai garaj pun boleh jadi tempat sembahyang. Tetapi kita kemudian ini melihat perkembangannya semakin baik dan semakin maju, softnya makin maju. Maju ke mana? Maju ke depan. Nah, ini maju yang tak elok, maju yang kita tak nak. Kalau boleh makin ke belakang, makin penuh ke belakang. Tapi yang bab ini kita tak berapa setuju apabila soft solat tarawih makin maju ke depan. Nah, tapi tak apalah, insyaAllah kita perlu mengambil masa lagi untuk memberikan kefahaman, untuk memberikan kalangan masyarakat umat Islam ini menghargai, mensyukuri nikmat Allah ini yang sepatutnya semakin nak habis, semakin kita halabur tamak, rakus gairah untuk merebut khususnya malam Lailatul Qadar ataupun di 10 malam yang terakhir itu. Jadi ini rasanya masih belum cukup kuat untuk kita untuk mengingatkan, sesaling mengingatkan antara satu sama lain supaya umat Islam terus menjadi kuat di dalam bulan Ramadan ini, bukannya semakin lemah
sehingga softnya maju ke hadapan. Orang ni tak ada softnya saja yang tinggal. Jadi ini pun sesuatu perkara yang perlu sentiasa diperingatkan dan diperkuatkan. Dan sudah tentu pemahaman ini ataupun kesedaran ini perlu digerakkan seawal yang mungkin. Kerana kita tahu bahawa mereka yang istiqamah, yang bersungguh-sungguh, yang menghidupkan malam-malam Ramadan ini, percaya dan yakin bahawa ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala itu cukup hebat. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kan sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan penuh keimanan dan juga ihtisaban mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang terkemudian. Tapi nak memberikan kefahaman ini mungkin makan masa. Sepatutnya selama ini kita ini yang banyak dosa sebagai pendosa, maka inilah bulannya untuk kita meleburkan, untuk kita menghapuskan dosa-dosa tadi sebagaimana yang telah dijanjikan. Tetapi malamnya belum cukup kuat. Jadi ini pun memerlukan kepada kefahaman. Mudah-mudahan umat Islam, masyarakat Islam semakin faham dan dapat melaksanakan tuntutan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi yang biasanya tak sanggup, tak cukup stamina, baru minggu pertama dah mula letih, masuk pertengahan bulan dah hilang separuh, masuk kat hujung bulan semua balik kampung. Balik kampung tu tak apalah kan, mungkin dia terawih di kampung. Tetapi kita melihat keadaan ini tidak menggembirakan kita. Kerana sedangkan di malam-malam yang akhir dengan janji malam Lailatul Qadar itu, sepatutnya balik kampung itu pun sepatutnya boleh ditangguhkan. Kerana sebab balik kampung tak tentu lagi kan, sibuk dengan benda lain pula, maka kita memburu malam Lailatul Qadar itu. Tapi apapun tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmatullah Allah, semuanya ini memerlukan kepada tarbiyah, pendidikan, pemahaman yang sungguh-sungguh, barulah mereka ini dapat mampu bertahan dan beristiqamah di dalam melakukan amal ibadah ini. Tapi yang jenis-jenis yang terkejut-terkejut ini, yang semangat-semangat ini, yang hanya melihat tarawih itu hanya sekadar budaya, adat, orang pergi masjid, dia pun nak pergi masjid, ini yang tak berapa nak tahan ini. Jadi insyaAllah kita berteguh, kita perbetulkan niat kita, kita kuatkan azam kita, insyaAllah kita terus akan beristiqamah dan iktizah dengan amal-amal ibadah sehinggalah ke akhirat. Bagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara tadi saya menyatakan tentang kepentingan memahami dan melaksanakan Islam ini secara menyeluruh, sebagaimana menyeluruhnya Islam itu, syumulnya Islam itu, maka tindakan kita, amalan kita, ibadah kita, semuanya pun sepatutnya menyeluruh tanpa meninggalkan mana-mana arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah artinya kita berpuasa tetapi meninggalkan ibadah solat? Puasa dah cantik, bagus, masya Allah, tapi solatnya tertinggal lah. Kan? Solatnya bagus, puasanya pun bagus, kadang-kadang zakatnya pula. Begitulah apabila pemahaman dan juga Islam itu dilihat secara terpisah-pisah, secara terjuzuk-juzuk, maka ramai di kalangan kita ataupun masyarakat kita ini kadang-kadang tidak menyempurnakan keseluruhan Islam itu. Dan jika sekiranya ini dilakukan dengan sengaja ataupun dengan menafikan tentang keperduan ibadah dan juga amalan-amalan yang lain, itu cukup bahaya kan? Yang dia tahu puasa saja, tetapi yang dikatakan jihad, yang dikatakan tentang kisos, itu tidak ada. Itu sudah boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam apabila mereka ini secara sengaja menafikan tentang keperduan-keperduan yang lain. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang-orang yang sedemikian ini, yang melihat Islam hanya dalam keadaan juzuk-juzuk yang tertentu sahaja, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kan? Adakah patut kamu hanya percaya, beriman kepada sebahagian daripada kitab dan kemudian dikufur kepada sebahagian yang lain?
jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa hizmu fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yurabbuna ila ashaddil 'adzab. Jadi orang yang beriman sebagian daripada kita dan kemudian dia kufur, ingkar dengan sebahagiannya yang lain, maka ini merupakan satu tindakan yang menyalahi. Dan balasan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, maka dia akan mendapat kehinaan di dunia. Wa yaumal akhirah wa yaumal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab. Dan kemudiannya pada hari kiamat, mereka ini akan diheret, akan mendapat azab yang pedih. Nah, jadi maknanya kena faham sungguh-sungguh tentang amalan ibadah-ibadah ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang perlu dilihat secara menyeluruh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kita juga perlu melihat tentang kehebatan umat Nabi Muhammad ini yang Allah Subhanahu wa taala masya-Allah kurniakan berbagai-bagai kenikmatan, berbagai-bagai kelebihan yang tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana puasa ini yang begitu hebat pahalanya, yang Ramadan ini yang begitu banyak barakahnya, yang kalau nak dibandingkan, jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, bulan-bulan yang lain kalau melakukan amal ibadah biasanya gandaannya hanya 10, tetapi masya Allah amal-amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan akan digandakan hingga ke 70 hingga ke 700 kali ganda. Ini adalah merupakan satu offer, satu tawaran yang cukup baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal-amal sunat kalau dilakukan pada bulan-bulan yang lain dia akan mendapat pahala sunat, tetapi di bulan Ramadan amalan-amalan sunat ini akan diganjar, akan diberikan pahala seperti kita melakukan amal-amal yang wajib. Begitulah, begitu banyak sekali pahala yang Allah berikan. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi bahawa Ramadan ini juga merupakan syahrul Quran. Unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita katakan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran yang padanya pada 17 Ramadan dinamakan sebagai nuzulul Quran. Sebelum ni siap pun cuti kan, nak kata nak sambut nuzul Quran. Begitulah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Dan sebagaimana yang kita tahu, man qara'a al-Quran, sesiapa yang membaca Al-Quran satu huruf kan akan diberikan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan ini akan digandakan dengan 10 kebaikan ataupun 10 kali ganda. La aqulu alif lam min harf walakin alifun harf lamun harf mimun harf. Rasulullah kata yang dikatakan satu huruf itu bukan alif lam mim. Sebaiknya alif itu adalah satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sebaik saja kita baca alif lam mim dah tiga huruf, dan tiga huruf ini digandakan dengan 10. Itu gandaan pada waktu biasa. Jika sekiranya digandakan pula pada bulan Ramadan ini, ianya akan menjadi lebih berlipat kali ganda. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kelebihan-kelebihan inilah yang mengangkat darjat dan juga martabat kita ini sebagai umat Muhammad. Sebagaimana satu hadis yang menceritakan kisah Nuh alaihi salam, yud'a Nuh alaihi salam yaumul qiyamah. Telah diseru, telah dipanggil Nuh AS pada hari kiamat kemudian. Dan dikatakan kepada Nabi Nuh, hal ballaghta, wahai Nuh, adakah kamu telah menyampaikan? Maka Nuh AS berkata, na'am, aku telah menyampaikan. Sebagaimana yang kita tahu, bagaimana dakwah Nabi Nuh AS, lailan wa naharan, siang dan malam, pagi dan petang, Nabi Nuh berdakwah. Tetapi kemudiannya sehingga hampir 1000 tahun, 950 tahun sebagaimana yang disebut dalam surah An-Nuh. Kemudian dipanggilnya pula kaum Nabi Nuh dan ditanyakan kepada mereka, hal bal
pun berkata, ma atana ahadun wala nazir, tidak datang kepadaku walaupun seorang, walaupun siapa-siapa yang memberi peringatan. Kan? Maksudnya kaum Nabi Nuh telah berbohong kepada soalan tersebut. Kemudian Nabi Nuh dipanggil lagi. Wahai Nuh, tadi aku tanya, kau kata dah sampaikan, tapi panggil kaum kamu, kaum kamu kata tak sampai pula, aku cerita mana yang betul. Mai yashhadulaka. Maka Nabi Nuh diminta untuk mendatangkan siapakah yang menjadi saksi kepada kamu, wahai Nuh. Mai yashhadulaka, siapa yang akan menjadi saksi terhadap dakwaan itu yang telah, yang kamu kata bahawa kamu telah menyampaikan. Yaqulu, maka Nabi Nuh AS pun menjawab, yang menjadi saksi, bukti kepada dakwah yang telah disampaikan kepada kaumnya, Nabi Nuh AS menjawab, Muhammadun wa ummatuhu. Nabi Nuh kata, Muhammad, Nabi Muhammad dan juga umatnya lah yang akan menjadi saksi terhadap dakwah kamu itu. Jadi berdasarkan kepada kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, menyebut tentang ayat Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, dan yang demikian itulah kami telah jadikan kamu sebagai ummatan wasata. Ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ummatan wasata yang akan menjadi saksi kepada manusia-manusia yang terdahulu, termasuklah umat Nabi Nuh itu, wayakuna rasulu alaikum syahida, dan Nabi Rasul itu akan menjadi saksi kepada kita. Kita menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu, Nabi Muhammad menjadi saksi kepada kita terhadap apa yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmat Allah sekalian, beginilah hebatnya umat Nabi Muhammad ini sehingga dijadikan saksi oleh Nabi Nuh, sehingga sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah sifatkan kita ini sebagai ummatan wasata, litakunu syuhada'a 'alan nas, yang akan menjadi saksi kepada umat manusia seluruhnya. Jadi apa istimewanya umat Nabi Muhammad ini? Tadi itulah yang kita sebut tadi, beberapa ganjaran kehebatan, keistimewaan yang diberikan. Memang itulah hakikat kita sebagai umat Islam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat, khairu ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Itu merupakan satu pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala memartabatkan kedudukan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ia menjadi ummatan wasata. Persoalannya di sini, apakah yang dimaksudkan dengan ummatan wasata? Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam seterusnya hadis tersebut, al-wastu bimakna al-adl. Al-wastu al-adl. Ya, jadi yang dikatakan ummatan wasata itu ialah umat yang adil. Jadi umat yang adil itulah yang mampu dijadikan saksi, yang Nabi Nuh pun menerima kita ini sebagai ummatan wasata, menerima kita ini sebagai umat yang adil. Umat yang adil ialah umat yang adil lah, yang sebagaimana yang kita tahu bahawa umat yang adil ini umat yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa, yang beriman, yang hebat sebagaimana hebatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kemudian kita dapat melihat bahawa makna ummatan wasata itu diterjemahkan ataupun didefinisikan dengan berbagai-bagai maksud yang hebat. Sebagaimana yang tadi kita kata bahawa al-wastu itu adalah al-khairu ataupun al-adlu, dan kemudian di sana ada yang menyatakan bahawa ummatan wasata itu adalah umat yang terbaik, yang ada kualiti al-ajwadu, umat yang al-aqwamu, yang lurus, yang istiqamah, apa lagi al-qistu, yang tepat,
yang tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan penindasan, yang tidak melakukan penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya, itu terangkum di dalam makna sebagai umat dan nasara. Dan sebagaimana yang kita lihat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar yang mensifatkan tentang kaum Arab, hum awsatul Arab. Nah, kan di kalangan orang Arab itu, maka Arab Quraisy itu adalah awsatul Arab. Nah, kan? Jadi kita nak melihat maksud awsatul Arab. Nah, sebagai al-wasth dari umat an-nasata itu ialah umat yang kaum yang bangsawan, kaum yang kaum atasan lah. Nah, sebagaimana kita tahu bahawa kaum bangsa Quraisy itu adalah awsatul Arab, yang sebaik-baik Arab, kan? Nasaban wa darab, dari segi sudut keturunan maupun dari segi tanah tumpah mereka, sebagaimana bumi suci Makkatul Mukarramah itu sendiri yang mempunyai keistimewaan. Jadi kalaulah bangsa Quraisy itu sebagai awsatul Arab dan kita ini sebagai umat, umat dan masata, maka kita lah umat yang dikatakan umat yang terbaik, umat yang mempunyai kelebihan, sebagaimana sememangnya kita lah umat yang terbaik, ukhrijat lin nas. Kemudian kita juga melihat maksud umat dan wasata itu ialah umat yang al-wasth itu sendiri memberi maksud al-ulya yang tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, al-ulu wa rif'ah, kan? Umat yang tinggi dan puncak, kan? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apabila iza sa'alta al-jannah, apabila kita nak minta syurga, apa yang telah disarankan kepada kita? Supaya kita minta syurga yang paling tinggi, yang paling berbintang lah. Kalau hotel tu ada bintang, bintang apa? 5 bintang tu. Ini yang terbaik, yang kemuncak. Syurga Firdaus itu adalah syurga yang paling hebat, yang paling baik, yang paling puncak. Kan? Kerana apa? Kenapa apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mendapatkan syurga yang terbaik, syurga Firdaus? Kerana innahu awsatul jannah. Kerana surga Firdaus itu adalah awsatul jannah. Kerana surga Firdaus itu adalah awsatul jannah, surga yang terbaik, surga yang paling tinggi, yang paling puncak. Jadi kalaulah Firdaus itu sebagai awsatul jannah, maka kita ini sebagai umat dan wasata, maka kita juga mempunyai ciri-ciri yang puncak, yang tertinggi, yang hebat. Jadi nak kata bahawa kitalah umatnya, kitalah orangnya yang disebut di dalam Al-Quran maupun hadis yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang terbaik sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Jadi itulah antara maksud yang kita boleh faham tentang ummatan wasata di dalam ayat Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Baik, itu satu satu dimensi definisi yang dikatakan ummatan wasata. Insyaallah yang ini mudah sikit nak faham. Tapi yang agak keliru apabila ummatan wasata ini juga sebenarnya apa yang disebut sebagai dalam konsep wasatiyah. Dan yang wasatiyah ni mungkin agak susah untuk kita faham. Berdasarkan kepada ummatan wasata ataupun berdasarkan kepada konsep wasatiyah, sepatutnya samalah. Bila kita kata ummatan wasata, umat yang cemerlang, yang hebat, yang adil, yang ajwad, yang aqwam, yang tinggi, yang awsat yang saya sebut tadi. Maksudnya apabila disebut tentang konsep wasatiyah itu juga adalah umat yang sama. Maknanya orang yang sama, kita yang sama, yang baik, yang sememangnya terbaik, hebat. Tetapi apabila sebut konsep wasatiyah, dia jadi lain pula.
Jadi macam mana? Apakah yang dikatakan konsep wasatiyah? Biasanya tergambar di dalam pemikiran kita bila sebut saja wasatiyah, oh ini umat yang pertengahan, umat yang moderate, yang tolerate, umat yang biasa-biasa. Dia jadi macam itu pula. Jadi seolah-olah dah tak kena dengan maksud yang pertama itu, dan kemudian apabila masuk konsep wasatiyah dah jadi tak baik pula. Dah jadi biasa-biasa, dah jadi sederhana, pertengahan dan sebagainya. Tapi untuk menjelaskan perkara ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang kita sekalian, memanglah dia perlu dilihat apabila dia berada dalam dua dimensi, dalam dua situasi, dalam dua keadaan. Tapi kalau konsep wasatiyah ataupun ummatan wasata itu kita faham secara single, secara berasingan yang sendiri, dia akan memberi faham sebagai umat yang terbaik, umat yang paling adil, umat yang paling tinggi, umat yang paling berkualiti, umat yang paling best, yang tertinggi dan sebagainya. Tetapi apabila ia berada dalam dua dimensi, dua situasi, umat ini akan mengambil kedudukan pertengahan. Pertengahan ini bermakna yang seimbang. Pertengahan ini maknanya yang mengambil kira semua keperluan. Jadi kita ini sebagai umat yang mengambil keseimbangan, yang pertengahan, itulah yang terbaik kan? Kalau nak shoot anak panah tu, yang tengah-tengah itulah yang terbaik. Yang markah dia 10 kan, 10, 9, 8, 7 kan, aku dapat yang tengah tu, itulah yang dikatakan wasatiyah di dalam Islam. Yang terbaik yang di pertengahan itu. Kerana sememangnya kita sering hidup di dalam dua keadaan, khususnya apabila kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi ummatan wasata yang melaksanakan konsep wasatiyah akan mengambil kira keperluan antara dunia dan akhirat. Jadi keperluan dunia itu dicukupkan dan keperluan akhirat itu pun dicukupkan. Maka mereka yang mengambil konsep wasatiyah inilah dia akan menjadi umat yang terbaik, yang tidak melebihkan dunia dan mengurangkan akhirat, ataupun yang melebihkan akhirat yang mengurangkan dunia pula. Itu tak jadi. Walau bagaimanapun, tapi bukanlah bermakna 50-50 gitu kan. Tapi dia melihat keadaan. Mungkin 60, mungkin 40, mungkin 70, 30, mungkin 80, mungkin 20. Dia begitu mengikut keseimbangan. Sebagaimana yang diajar di dalam Al-Quran, wabtaghi fi ma ataka Allah darul akhirah. Rebutlah, carilah haluan-haluan kamu tentang akhirat. Wala tansa nafsu ibaka minad dunya, manakala bahagian kamu di dunia ini ambil sekadarnya, jangan sampai lupa makan, jangan sampai lupa cari rezeki dan sebagainya. Jadi keseimbangannya itu, wasatiyahnya itu di situ. Dan bahkan kalau nak dibandingkan antara gesaan kepada akhirat dan dunia ini pun sudah cukup jelas. Apa-apa yang berkaitan dengan akhirat, memang Allah Subhanahu wa taala menggesanya sungguh-sungguh. Kan? Fal yatanafasil mutanafisun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dia guna bahasa yang cepat, yang segera, pantas, laju, bukan? Tetapi apabila menyentuh tentang akhirat, wala tansa nafsu ibadah bila dunia, jangan lupa sudah. Ataupun fangshu fi manakibiha, cukuplah berjalan kan? Fi manakibiha wa kulu min rizqi, dan makanlah apa yang patut sekadarnya. Jadi kalau yang dikatakan ummatan wasata berdasarkan kepada konsep wasatiyah antara dunia dan akhirat, itulah nilai, itulah timbangan dan neracanya, sehingga kita menjadi umat yang terbaik apabila memenuhi keperluan-keperluan secara seimbang. Bahkan banyak lagi dalam perkara-perkara yang lain, kerana kita pun hidup di dunia dan akhirat. Kita ini ada lelaki, ada perempuan. Kita ini memang antara dalam dua keadaan, yang nak terlampau semangat, ada yang terlampau tak semangat. Jadi dia sentiasa mengambil tempat yang di pertengahan. Yang suka sangat bersedekah, dan ada pula yang sangat kedekut.
Jadi ini pun Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat Al-Quran, wala taj'al yadaka mabsuutatan fi 'unuqika wala taqsudha kull al-basta. Jadi dalam soal nak menderma ni pun dia begitu, dan janganlah kamu kedebut sangat sehingga tangan kita ni seolah-olah digambarkan lekat kat tengkuk. Tak boleh nak seluk bukit nak keluarkan duit. Jadi maknanya sudah ada desaan larangan derma. Tetapi di dalam menderma janganlah terlampau murah sangat. Ada duit RM20 bagi semua. Tadi isteri dah pesan bang, nanti balik beli susu kan anak. Jadi belanja semua dah anak. Jadi itu tidak bertepatan dengan umatan wasatiyah. Jadi yang dikatakan dengan konsep wasatiyah, maka dia mengambil kira antara perbelanjaan tadi secara boros maupun secara kedekut, itu yang pertengah. Jadi yang di pertengahan inilah yang dikatakan sebagai umatan wasatiyah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmatullah sekalian, jadi dengan kehebatan, dengan kehadiran Ramadan yang barakah ini untuk Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi apa lagi yang kita mahu? Kan? Melainkan hanyalah kesyukuran yang sepatutnya kita buktikan dan kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan kesyukuran ini Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi. La in syakartum la azidan, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi konsep ini kat situ pula. Kan? Bagaimana kita harus menunjukkan kesyukuran tersebut supaya bertambah rezeki. Dalam konteks kesyukuran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikannya dengan amal ibadat yang banyak. Dan sebagaimana Rasulullah berqiyamul lail sehingga ditegur oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah kamu beribadat sehingga bengkak-bengkak kaki? Apa jawab Rasulullah? Afala an akuna 'abdan syakur. Itulah maknanya hamba yang bersyukur, yang melakukan ibadah ketaatan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita buktikan kesyukuran kita dengan kedatangannya Ramadan, dengan anugerah martabat kita sebagai umatan wasatiyah yang saya sebut tadi, kita melakukan sebaik-baik di bulan Ramadan ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sekadar itu saya dulu. Aku lukau lihat azar, astagfirullahaladzim, wa'alaikum, wa'billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.